Kalau orang yang berada di tanah suci, saya kata tuan-tuan, memang kita tawaf, kita sa'i, kita berada di Masjid Haram, tapi kadang-kadang yang itu tu tak ada banyak mana pun pahala kita. Nak pahala banyak mana? Tuan-tuan, orang tawaf dia tolak menolak, nak pahala banyak mana? Tuan-tuan nak pahala banyak mana? Dia duduk dekat radah, dia bertapa sampai kesudah, dah ditulis, dah terang dah, sila beri orang lain pula tempat duduk. Dia tak, dia tulis nama dekat tempat duduk. Dia terlupa, dia ingat dia seorang saja nak masuk syurga. Dia tidak ada unsur untuk memberi ruang kepada orang lain. Jadi kadang-kadang dia sangka itu ibadah yang menyebabkan dia dimasukkan ke syurga. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, nanti besok dia ke syurga, tengok-tengok dia masuk syurga bukan pasal tawaf tadi, bukan pasal sa'i, tapi pasal tolong orang. Ada orang uzur, nak jalan tak boleh, dia tolong tolak. Rupanya itu amalan yang menyebabkan dia masuk syurga. Sebab itu disebut dalam hadis ini, akhlak yang baik itu akan jadi pemberat timbangan besok di akhirat. Kadang-kadang majlis kan, kita di rumah, ialah maklumlah orang perempuan, kita empat dinding itulah, dinding belakang, dinding tepi, dinding depan, itu jelah empat dinding yang ada. Orang lelaki lain, dia bosan-bosan boleh ngeteh kan, telefon kawan, mana Zik, minum jom, boleh, jam tukar kain itu dia, keluar dia. Kita orang perempuan apa boleh buat? Kalau dah duduk dalam rumah, memang empat dinding tu jelah kita tengok, tambah satu lagi muka laki kita, kita pun dah tak tahu mana dinding muka dia. Tak ada. Lainlah orang perempuan boleh macam orang laki-laki, bang saya keluar kejap, kat bedah ajak ngeteh kat kedai mamak. Confuse laki tu, aku bini ke laki ni kata tu. Tuan-tuan, tapi kita kat duduk di rumah, yang kita khidmatkan untuk suami, kita akhlak baik dengan dia, dia balik kita sambut dengan senyuman, dia balik kita siapkan dah makanan, walaupun kita rasa nak curah aja dengan tom yam tu, makan pun tidak, punya letih kita masak, tapi semua tu kak akan jadi pemberat timbangan. Itu termasuk akhlak. Kadang-kadang kita masak-masak lebih sikit, buat cekodok bagi orang sebelah, cekodok aja pun, bukan apa pun, cekodok dengan sos kimbol tu pun cair dah, pasal sos dah habis dicampur air, bagi juga orang sebelah. Rupa-rupa itu amalan pemberat kita besok di akhirat. Itu termasuk husnul khat. Tuan-tuan, saya ingat di Masjid Negeri, kuliah di sana, masuk standard line, masuk ikut pintu utama, bersepah selipar. Bila keluar, semua selipar standby menghadap balik, semua selipar standby menghadap balik. Rupanya ada satu sekuriti ni, memang kerja dia nyusun selipar. Orang semayang, dia memang tak boleh semayang. Bukan dia tak boleh semayang, dia tak boleh berjemaah sekali pasal dia sekuriti. Apa dia buat? Masa orang tengah semayang, tuan-tuan, dia ambil selipar, dia susun satu-satu, susun ngam, tuh keluar, maknanya sarung kau belah je lah. Kita kan sini sarung satu-satu lagi dah kena tendang sampai kat depan pintu. Dia sarung letak elok-elok, orang datang tak mengemas, dia keluar. Bila orang keluar, semua teratur susun. Tu kerja dia. Kadang-kadang saya tengok tuan, sedih kita tengok. Bukan sedih ke dia susun selipar, sedih ke kita. Khawatir besok kita yang pakai selipar masuk ke masjid, kita yang punya selipar tak ke syurga, yang tukang susun selipar dia jalan dulu. Betul? Tapi tuan-tuan janganlah buat modal pula lepas ni pakai susun selipar kat luar tu. Tapi itulah dipanggil husnul khalak. Itulah dipanggil antara contoh kita akhlak baik. Banyak benda boleh buat. Baru ni viral, Allahu a'lam betul tidak. Kalau betul, syukur. Kan? Satu orang kerja cuci jamban. Ada kot, tuan-tuan tengok. Ya ke tidak, tak tahulah. Orang kita kan, dia kadang-kadang, dulu ada sekali di Saudi, satu orang kena pancung. Kan? Satu orang kena pancung, viral. Timbul cerita, inilah dia laki-laki yang menyerbu
ya, bawa minyak tanah dekat Kaabah. Masa itu memang ada kecoh. Walhal kalau dengar betul-betul, itu laki-laki Myanmar ni panggil apa? Burmawi, Burma, apa Burma ni panggil apa? Apa? Ha? Ha? Rohingya, Rohingya. Ha, kita sini panggil Rohingya, sana panggil Burma. Upa-upa laki-laki itu tuan-tuan, dia bukan kena hukum banjung sebab yang kes orang serbu dekat Kaabah kena tahan dengan askar tu, bukan. Dia simbah apa, air, orang kata minyak api. Allahu a'lam ya ke tidak. Kebetulan keluar pula video tu. Wahal boleh dengar. Saya berulang kali dengar. Kemudian saya pergi tahqiq pula. Pergi sana, kemudian reba orang Mekah, saya tanya, kau tahu tak cerita ni? Dia kata, ini cerita satu orang laki-laki, dia ada, dia mendera anak kepada isteri baru dia. Isteri baru tu ada anak. Dua-dua orang Rohingya. Dia dera sampai mati budak tu. Jadi laki-laki tu hukum pancung. Yang perempuan tu Raja Salman tak puas hati, suruh pancung juga. Sebab dia membiarkan anak dia didera oleh suami dia. Pancung dua-dua. Tu yang menjerit tu. Orang kata alhamdulillah pembakar Kaabah sudah dipancung. Dia tak tahu hujung pangkal membakar Kaabah. Cerita tak ada kena-mena. Macam baru ni keluar Iran buat Kaabah. Kan? Ada keluar kan? Memang bahasa Iran kita tahu. Orang Iran macam tu. Dia kalau tak biar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dia mana boleh? Dia bahasa Parsi, bukan bahasa Arab. Saya tengok jugalah. Saya pun tak faham. Tapi bagus. Orang buat komen. Orang kampung itu tuan. Bahasa Arab pun tak faham. Bahasa apa pun tak faham. Tapi pandai. Iran telah pun membuat Kaabah baru. Saya kata, kok mana dia boleh faham bahasa Parsi itu? Bahasa orang kita dia suka gitu. Dia buat cerdik gitu je. Kita suka je gitu tuan-tuan. Sebab tu saya kata dengan orang yang pergi Mekah tu, dia tanya ustaz, nasihat saya sikit, buat bodoh. Dia ingat saya suruh buat bodoh tu, buat bodoh, buat terti. Tak. Maksudnya, biar kita nampak tak terti. Jangan kita memandai-mandai lebih. Kadang-kadang orang macam ni. Ini tidak ada akhlak. Sebab itu tuan-tuan, Islam macam kita. Kau tahu kau cakap, tak tahu kau tak payah cakap. Saya selalu sebut. Kuliah saya tuan-tuan, kalau salah bagi tahu. Cakap. Kadang-kadang kita mana perasan kita sebut, kita nak cakap lain tapi menyebutnya lain. Atau kita nak cakap mungkin berbelit lidah kita tu dah bunyinya lain daripada apa yang kita nak cakap dan orang faham lain. Bagi tahu, ustaz rasa macam salah tadi ustaz sebut. Tak apa. Sebab itu tuan-tuan, kuliah duduk dekat-dekat. Tak payahlah jerit daripada jauh. Ustaz, salah tu. Nanti orang tengok tak beradab menjerit-jerit ke jerit. Sebab itu duduk dekat-dekat boleh bisik. Ustaz, tadi macam salah sebut. Kan senang. Faham? Faham tak tahu lah. Tuan-tuan. Sebab itu kita tuan-tuan, biar kita betul-betul faham, biar betul-betul jelas. Memang kita yakin sumber tu, barulah kita buat. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita, inja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Itu akhlak. Ada tabayun, pasti dulu. Betul ke tak betul? Ini semua nak jadi orang nombor satu. Semua nak viral. Semua nak posting. Pasal apa? Masalah kita. Tuan-tuan tengok. Nabi SAW sebut bahawasanya akhlak yang baik itu akan menjadi pemberat timbangan di akhirat besok. Pemberat timbangan. Itu. Baik itu kita, orang Islam, itu konsep kita pegang. Apa yang boleh baik, kebaikan kita boleh buat, buat.